Misteri kehilangan Jae Wong sejak 7 hari lalu terungkai apabila lelaki terbabit muncul bersiaran secara langsung melalui Facebook FB tengah malam tadi dengan berbaju Melayu biru muda. Dalam siaran langsung yang berdurasi 15 minit itu, Jae Wong atau nama sebenarnya Nor Aziz Johari, 53, meminta maaf dan bersumpah di hadapan Al-Quran. Dia menyatakan yang dia sihat serta selamat dan meminta semua pihak menghentikan pencarian namun tidak mendedahkan lokasi sebenar keberadaannya. Jae Wong yang sesekali kelihatan menangis kemudian mendedahkan yang dia keluar rumah dengan kerelaan hati kerana berdepan masalah peribadi dengan isteri yang dikenali sebagai Jae Sal.